Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Isu Sanusi tak pernah akan habis. Isu tentang Menteri Besar Kedah sementara ini rasanya susah untuk tamat. Ada saja yang timbul. Ada saja yang timbul sampai orang cakap Sanusi ini seolah-olah memang pemanis kepada politik Malaysia lah. Pemanis kepada politik Malaysia. Bila ada nama Sanusi jadi sebut, memang politiknya dah jadi seronok lah. Kadang-kadang huru hara, tapi kebanyakannya seronok. Seronok kerana apa? Ada juga kita nampak orang yang kena saman, orang yang kena tahan pukul 3 pagi. Itu semua kerana salah sendiri. Salah Sanusi sendiri. Okey, sekarang ini pula Sanusi dalam keadaan yang amat teruk sekarang kerana memang beliau yang tanda tangan, beliau yang tanda tangan dokumen surat yang sedang disiasat oleh SPRM. Beliau yang tanda tangan surat itu, dan surat itu adalah surat yang amat dikehendaki oleh SPRM. Setelah surat itu diterima, diperolehi, didapati oleh SPRM, akhirnya Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki membuat kenyataan memang sah Sanusi pun akan dipanggil, disiasat oleh SPRM kerana dialah yang tanda tangan. Walaupun dia secara tak langsung terlibat dalam kes REE ini, iaitu nadir bumi ini, rasuah penyelewengan yang dahsyat kepada hasil kerajaan, hasil untuk tanah kekayaan negeri Kedah ini. Walaupun beliau menafikan, tapi beliau kena ingat dia yang tanda tangan, Sanusi yang tanda tangan. Kalau Sanusi yang tanda tangan, tak akan Sanusi tak baca apa yang dia tanda tangan. Kecuali Sanusi ini ada orang tukang tanda tangan yang lain. Takkanlah Sanusi tanda tangan tak baca. Ataupun memang ada orang lain yang tanda tangan on behalf of Sanusi kalau Sanusi tak tahu. Dan kelulusan itu, tanda tangan itu sebenarnya di mana-mana negara, di mana-mana undang-undang pun tanda tangan itu bermakna setuju. Tanda tangan itu bermakna memberi kuasa. Tanda tangan itu maknanya merestui. Tanda tangan itu maknanya saya terlibat. Maknanya dengan menurunkan tanda tangan itu, Sanusi bersetuju bahawa dia sanggup terlibat, dia sanggup untuk menjawab, dia sanggup untuk disiasat, dia sanggup untuk ditangkap, ditahan, didenda, di apa-apa sajalah sekiranya yang dia tanda tangan itu nanti bermasalah. Sekarang memang dah masalah, dah timbul masalah, yaitu itu rupa-rupanya ada unsur-unsur penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Lebih teruk lagi, itu dikatakan mencuri nadir bumi. Mencuri ya, mencuri. Jadi kerana itu berlipat kali ganda salahnya. Sudahlah salahnya berlipat ganda, dosanya pun berlipat ganda. Aduh, aduh, aduh. Apa nak jadi?
Setakat yang kita tahu, dah berorang-orang, berpuluh orang lah, lebih 10 orang dah kalau saya tak silap, orang ya terlibat secara langsung atau tidak langsung kepada isu ini, sudah pun ditangkap, ditahan, direman oleh SPRM untuk siasatan. Dan ini merupakan kes yang besar, sampai saksi daripada negara China pun ada dihubungi oleh SPRM. Habislah. Sanusi memang bergegarlah kali ini. Rasanya sebab inilah mungkin Sanusi terdesak untuk nak jadi berkuasa lagi. Tapi sekarang Sanusi semakin tipis. Semakin tipis Sanusi untuk menang. Semakin tipis Sanusi untuk dapat bertahan sebagai menteri besar kena. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya kata Sanusi ini padan muka lahut, padan muka dengan apa yang dia buat. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pilihan raya negeri tak lama lagi akan tiba. Keputusan anda akan menentukan masa depan hala tuju pembangunan sama ada makin lingkup negeri tempat kamu ataupun makin maju. Kalau saya secara peribadi, kalau saya pun walaupun di Sabah saya tinggal, tapi kalau saya nampak pemimpin di tempat saya dah berkurun-kurun lamanya menjadi pemimpin. Parti di tempat saya dah bertahun-tahun lamanya jadi pemimpin, jadi kerajaan. Tak ada pun perkembangan yang baik. Susah nak berkembang. Ayak pun susah nak dapat. Jalan yang bagus pun susah nak dapat. Yang paling penting bagi saya, tukar dulu. Kita tengok dulu, tukar dulu. Kalau tak bagus, tukar lagi. Itu saja. Tapi kalau dah berpuluh-puluh tahun memerintah, tak dapat juga selesaikan apa-apa, lebih baik tukar. Tukar dulu. Baru-baru ini dalam satu ceramah terbaru daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kelantan tak mampu tanpa bantuan kerajaan perpaduan. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nasib baiklah Anwar kata ini kat negeri Kelantan. Nasib baiklah Anwar sebut ini mengenai negeri Kelantan dan bukan negeri Kedah. Kalau negeri Kedah, pasti Sanusi terus meroyan. Pasti Sanusi terus macam-macam lah, dia nak ni, dia nak tu. Kerajaan perpaduan dah nak tolong, Sanusi buat hal lagi pula. Macam-macam lah. Jadi Kelantan tak mampu tanpa bantuan kerajaan perpaduan, kata Anwar. Jadi harap orang-orang Kelantan jangan salah faham dengan apa yang Anwar cakap ini. Kerana yang dimaksudkan oleh Anwar sebenarnya ialah supaya kerajaan perpaduan dapat membantu kerajaan negeri Kelantan untuk dapat memajukan, untuk dapat membantu ekonomi negeri Kelantan semakin makmur, supaya tak adalah orang-orang dari Kelantan terpaksa keluar dari Kelantan kerja dekat negeri lain. Kerana ramai juga kawan-kawan saya yang kerja di tempat lain, di Singapura lah, di Selangor lah, macam-macam tempat. Bila ditanya kenapa, mereka kata tak banyak tempat boleh kerja dekat Kelantan. Jadi semoga dengan apa yang dikata oleh Anwar ini, bila kerajaan perpaduan nak tolong kerajaan Kelantan, kita akan dapat melihat perkembangan yang baik dalam ekonomi negeri Kelantan. Jadi saya setuju. Kerana itu, seperti yang saya kata tadi, agaknya sudah tiba masanya untuk rakyat negeri Kelantan tukar dulu. Kita tukar dulu satu penggal. Kalau pada penggal yang selepas kita tukar,
tak bagus mana pun kerajaan perpaduan, tukar lagi. Yang penting tukar dulu supaya bantuan daripada kerajaan perpaduan dapat disalurkan dengan mudah. Tak ada sangkut-sangkut, tak ada orang yang menolak, tak ada orang yang egonya tinggi sampai kata tak perlu bantuan lah macam-macam. Tapi kalau kerajaan perpaduan di Kelantan ada, makna kata kalaulah kerajaan perpaduan ada banyak menang di Kelantan dan dapat membentuk kerajaan perpaduan di sana juga, jadi bantuan-bantuan yang disalurkan itu lebih mudah, lebih mudah. Okey, jadi jangan takut untuk rakyat negeri Kelantan. Kalau kamu rasa boleh untuk mencuba dulu kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim, lebih baik cubalah. Jangan takut. Kalau mereka tak baik, tak bagus, boleh tukar bila-bila masa. Malaysia kita adalah Malaysia yang demokratik. Jadi demokrasi adalah demokrasi. Jadi bila-bila masa kita boleh tukar. Bila ada saja pilihan raya, boleh tukar itu. Boleh tukar. Kalau kita tak bagus, jangan segan, jangan ragu-ragu, tukar saja. Okey, tapi sekarang ini mungkin masanya untuk negeri Kelantan mempunyai kerajaan yang baru. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, manusia ni ramai sangat yang rosak cerminnya, tak sedar diri. Lepas itu cuba untuk nak tegur orang, tapi sendiri lebih teruk. Cuba untuk nak beritahu, ada selumbar di mata kamu, tapi sebenarnya ada kayu balak di mata sendiri. Tak malu. Baru-baru ini ada satu papan tanda Malaysia Madani, ada gambar Anwar yang sederhana besar, diletak diampai hanya di tanah. Dan saya fikir kos untuk buat sepanduk pemasangan papan iklan Malaysia Madani itu taklah mahal mana sangat pun, biasa-biasa saja. Tapi tiba-tibalah geng-geng daripada gerakan, geng-geng daripada gerakan, saya fikir ini daripada daripada komponen Perikatan Nasional. Komponen Perikatan Nasional tiba-tibalah muncul bagaikan hero kononnya, yang tak sedar diri. Lepas itu tiba-tiba tak tahu malu tampil dan kata papan pemasangan papan iklan Malaysia Madani itu adalah satu pembaziran. What the toot? Betul lah kamu ni. Kamu tidak ingatkah? Inilah aku mau kasih sekolah kamu. Kamu tidak ingatkah waktu PRU yang lalu, PRU 15 yang lalu, papan tanda Muhyiddin berapa besar? Papan tanda Perikatan Nasional berapa besar? Berapa banyak? Berapa mahal? Kamu tidak ingat ke waktu itu kamu yang paling banyak berbelanja untuk papan tanda Gergasi entah apa-apa? Besarnya ialah kan banyak duit. Kan banyak duit. Banyak duit dapat dikumpul daripada sumbangan Dermatin Milo. Itu kata pemimpin PAS. Dapat daripada sumbangan Tin Milo sehingga Perikatan Nasional mampu berbelanja bukan main lagi, berbelanja untuk kempen luar biasa, untuk sepanduk besar Gergasi, sepanduk macam-macam lah. Singkat kata, waktu itu kempen pilihan raya Perikatan Nasional memang luar biasa mewahnya. Ini baru sepanduk kecil sederhana Malaysia Madani. Aku pun pernah buatlah sepanduk besar tu tak sampai ribu-ribu mana pun. Dan lagi satu, sepanduk ini yang di dalam gambar itu, sepanduk itu bukan dilekat di sepanduk Gergasi.
itu hanya diletak di tanah, hanya dibuat tiang, tiang kayu, tiang besi kah, tapi buat sendiri letak di tanah. Aku pun pernah buat benda ni, pernah juga letak apa tu, sepanduk untuk sukan kalau saya tak silap itu. Harganya tak mahal mana pun. Taklah macam sepanduk gergasi, poster gergasi di billboard lagi tu yang pernah dibuat oleh Perikatan Nasional. Gergasi mahal itu. Jadi wahai gerakan, sebelum kamu cuba-cuba nak jadi hero, dah kehabisan modal untuk nak berkempen, lebih baik kamu merenung dulu diri sendiri. Lebih baik kamu cuba dulu muhasabah diri sendiri. Nanti aku boleh kata pula, tak tahu malu kamu ni. Cuba tampil nak jadi hero, sendiri lebih teruk. Beritahu orang ada selumbar di mata, ada kayu balak di mata kamu sendiri. Okey. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita jumpa lagi. Bye-bye.